Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Anda bersama dengan saya Cikgu Amin. Dan saya Cikgu Jarum Amin dan bersama saya siapa? Cikgu Jarum Naim. Silakan cikgu. Okey, so petang ni, petang ni istimewa tuan-tuan. Saya ada masukkan tadi gambar untuk kita kongsikan cara untuk jahit leher cikgu kan. Betul. Okey, gambar bajunya ni. Alah, aku pakai pula. Kakak cikgu dia nak tengok tu. Apa yang menarik nak tengok? Cari cikgu pakai. Oh, masih cantik. Kalau buka topi, dia kena pakai topi sekali. Baru ada brand. Pakai baju sekali dengan topi tau. Okay, saya nak ajak anda jahit ni. So, pada petang ni saya nak ajak anda macam mana nak buat pola macam ni lah. InsyaAllah, jika Allah izin, kita akan ajar sampai habis. Sebelum saya nak teruskan sesi pembelajaran, saya akan ceritakan dulu bahan-bahan yang anda kena sediakan. Betul. Macam biasa je, kain dan sebagainya. Cuma kali ini untuk bahagian tulang ni dia agak keras. So, saya gunakan pengeras kola. Pengeras yang sama dengan kola. Kalau anda nak guna lembut sedikit pun boleh. Yang ini Cikgu Naim boleh tunjukkan kepada mereka pengeras kola kita ni. Macam buat kola mandarin, kola cakap usang macam ni. Kola tertulang. Tertulang bukan kola. Macam ni. Kola tertulang. Tertulang bukan kola kan? Betul juga. Okey, so kita akan gunakan bahan-bahan tu je. Kan? Betul. Faham, sikit sahaja. Okey, baik cikgu, mari kita mulakan dengan tunjukkan bahan seterusnya. Betul. Yang ini adalah kain pada depan. Pada depan, pada belakang saya tak bawa sebab fokus dekat badan depan. Alright. Okey, ni badan depan baju jubah saya. Ini. Sekejap Baju jubah badan depan ini. Okey. Jubah pesak. Ini bukan jubah mon. Jubah pesak, jadi dia hanya lurus sajalah begini. Jubah tradisional ni cikgu kan? Jubah macam jubah Arab gitulah. Tak kisahlah, apa pun yang penting jubah pesak. Alright. Ada orang cakap jubah tradisional sebab ada pesak je panggil tradisional. Betul betul. Okey, yang ini adalah jubah badan depan. Okey, cikgu Naim boleh fokus di atas meja di bahagian ini. Okey, ini adalah badan. Cikgu Naim nampak tangan kanan. Nampak. Kiri. Nampak. Okey, baik. So masa di tengah lah. Okey, sekarang ini adalah badan hadapan saya. Kapur tak ada? Hai, seronok tak perkongsian cikgu kali ini? Jangan lupa klik like dan subscribe sekarang tau. Cikgu kira 1, 2, 3. Dah klik itu. Jom kita sambung sekarang. Kapur ada cikgu nak warna apa? Putih, pink, biru. Banyak. Apa je? Kak Mimi Haniza, saya panggil jubah berpesak betul tu kak? Betul lah, itu bahasa betul. Betul. Okey. So jubah pesak je kita buat raya kali ni, insyaAllah. So labuh baju, labuh pula. Untuk buat belah ni, yang saya buka ni, yang saya pakai ni. Kalau tidak nanti kan tak nampak. Betul. Dia tak nampak apa yang cikgu nak buat ya. Dah share, siapa dah share tu? Mimi. Terima kasih Mimi. Terima kasih. Okey. Sekejap ya. Kita sempitkan di sini. Nampak tak? Kuat tak? Okey, baik. Ini adalah inilah. Kalau ada dapat lihat sini, panjang zip ini adalah 8 inci. Dia ada formula yang saya gunakan ya. Saya tak ambil belahan terus 8 inci. Dia kena tambah dengan setengah inci sebab ada setengah inci basi di atas kita akan guna untuk tutup. Untuk tutup dia lah, cikgu faham tak maksud saya? Sebab nanti kita nak tutup dia. Okey. Jadi kalau kita tak ada basi nanti zip ni yang kita kelipitkan. Okay, tebal cikgu ya? Ya, itu yang tebal tu tak cantik lah. Jadi kita kena buat dia nanti bila hasil dia jadi gini. Alright. Dia akan tertutup dan dia akan zip begini. Itu hasil dia nantilah. Okay. Jadi sekarang ni panjang zip ni sebaiknya dalam 10 inci. Ini zip seluar. Ada zip hiasan. Zip hiasan boleh dapat dalam lebih daripada 10 inci sebenarnya. Cumanya ini zip seluar, saya nak buat demo ataupun buat baju terus. Saya tunjukkan kepada anda saiz ini. Boleh sahaja pakai untuk belahan baju jubah ni. Tapi cadangan saya biarlah 10 inci. Okey, boleh komen biarlah 10 inci zip tu. Tak kisah zip apa pun. Kali ni saya cuma pakai zip seluar jeans. Ada je orang pakai saiz ni. Tetapi nanti nak sarung ni agak susah sebab jubah ni panjang. Betul. Faham ke tidak? Boleh komen zip yang sesuai, panjang yang sesuai adalah zip. Panjang zip yang sesuai adalah 10 inci. Betul. Design lain lah. Bukan design ni. Dia ada kadang ada batu kat sini. 10 inci ke atas, 10 inci 12 pun ada. Memang kebiasaannya untuk jubah
cukuah pesak ataupun kita panggil cukuah Arab, sama ada tertulang ke zip ke, memang dia labuh daripada biasa. Kalau baju Melayu, belahan belahan depan ni kebiasaannya kita cuma gunakan dalam 7.5 inci. Betul. Okey, boleh komen eh, baju Melayu belahan depan 7.5 inci, itu biasa yang kita gunakan. Betul. Boleh komen. Jubah pesak, jubah. Kita boleh buat teknik tambah ke cikgu? Teknik tambah ni macam mana cikgu? Macamnya contoh-contoh baju Melayu labuh 9.5 kan? So kalau jubah kita tambahkan 3 inci ke daripada baju Melayu 9.5, ingat tak? Oh baik, begini. Biasanya lah yang jubah dia tidak begitulah, tapi kalau baju Melayu dewasa yang kanak-kanak kita akan kurangkan 2 inci. Okay, tapi kalau jubah kita kalau boleh ambil belahan dia tu sampai hampir dengan paras pinggang. Supaya dia senang nak masuk. Okay, itu yang betul ni lah. Kita nak ambil nombor-nombor ni pun yang paling penting adalah dia sehinggalah berhampiran dengan garis pinggang. Senang nak masuk sebab jubah tu panjang. Ini pendapat saya, dan saya pernah jual jubah. Saya pun pernah bekerja jahit dan juga jual jubah. Di tempat kerja saya lama dulu, ni atas pengalaman. Saya tahu bila saya jaga kedai, fitting, saya tengok pelanggan akan mudah bila mana dia ada belahan sampai ke pinggang. Tetapi ada juga baju jubah yang kami jual, zip dia macam ni je cikgu. Zip jeans je, pendek. Tapi dia nak pakai memang payah. Sebab pinggang dia agak fit sikit. Walaupun tak fit, dia akan susah juga nak pakai. Baik.